kepada Anugerah Akademik Negara ke-9 yang merupakan pengiktirafan tertinggi pihak kerajaan kepada ahli-ahli akademik yang telah memberi sumbangan yang tinggi dan juga cemerlang dalam perkembangan pendidikan serta pembangunan negara. Kita akan selami bagaimana proses pemilihan, kelayakan dan juga apakah bentuk anugerah yang akan disampaikan terus bersama tetapi Prof. Madya Dr. Jafar Jantan merupakan pengarah bahagian pengurusan pembangunan akademik JPT KPT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh ataupun singkatannya DRJJ. DRJJ. Baik, kita perlu beri pencerahan kepada penonton kami mengenai anugerah akademik negara. Apa yang boleh kami faham mengenai anugerah ini? Pertama sekali, kita perlu memahami bahawa konsep anugerah akademik negara ini dimulakan pada tahun 2006. Dan apabila kita memulakan pada tahun 2006 dulu, hasrat utamanya adalah untuk memperlihatkan serta menyanjung mereka yang telah memberikan khidmat bakti bagi meningkatkan kualiti akademik di institusi pendidikan tinggi. Kita dok cerita orang dok mengajar menggunakan inovasi yang terkini. Kita dok cerita mereka yang telah pun menghasilkan kertas-kertas penyelidikan yang memangnya tersohor dalam dunia ini. Mereka yang telah pun menuliskan buku yang banyak membantu bukan sahaja para pelajar tetapi juga menjadi bahan rujukan kepada mereka dalam bidang akademik. Mereka yang telah menjalankan penyelidikan menghasilkan produk-produk inovasi. Mereka yang telah pun mencipta kreatif bahan-bahan yang kreatif untuk persembahan. Penulisan kreatif. Di manakah platform atau pelantar yang boleh kita sebagai sebuah negara menyanjung, mengiktiraf keupayaan serta kepakaran mereka. Jadi apabila ianya mula diperkenalkan pada tahun 2006 tu, kita ada banyak kategori lah. Sampai hari ini pun kita masih lagi ada 6 hingga 7 kategori. Jadi memang kita nak menggalakkan. Bukan saja menggalak, tapi pentingnya kalau orang tu dah memberikan sumbangan, apa salahnya kalau negara ini melihat kepada sumbangan yang telah diberikan itu dan kita sanjung mereka melalui suatu majlis untuk meraihkan mereka ini. Yang terkini apa yang kita boleh highlight ataupun okey, yang terkini ini kita akan mengadakan satu majlis pada 21 hari bulan September dan kita telah pun menjemput yang amat berhormat Perdana Menteri kita bagi berada dalam majlis tersebut untuk memberikan anugerah kepada penerima-penerima. Ada 8 kategori semua sekali, 7 kategori semua sekali dan kategori ini dia memulai daripada yang mengajar, tokoh pengajaran, tokoh yang saya sebut tadi itu tokoh apa nama ni dalam bidang penulisan buku, dalam bidang penulisan jurnal, begitu juga yang penting yang besar sekali hadiahnya tu adalah tokoh akademik negara. Jadi bila kita sebut orang yang menjadi, yang akan dipilih menjadi tokoh akademik negara ini, mereka adalah penyumbang yang amat besar. Betul. Bukan sahaja kepada dalam bidang akademik per se, tetapi juga yang banyak meningkatkan nilai dan mutu akademik ini di peringkat dunia. Di samping itu, mereka juga adalah mereka yang menyumbang kepada pengkayaan ilmu dan menyumbang kepada negara Malaysia ini itu sendiri. Selain daripada mempunyai iltizam, keupayaan yang memang kaya, contoh-contoh memang kalau kita lihat Profesor Diraja Unku Aziz, Profesor Umar, tahun lepas pun kita ada, memang ramai yang kita dah pilih ini adalah mereka yang tersohor, memang terkenal dalam dunia. Pada awalnya penuh rata dengan ikhlas dan sukarelanya penganugerah ini dapat memberikan mereka motivasi untuk bergerak lagi lebih banyak lagi. Lepas sebab ini dah masuk kali yang ke-9. Yang paling penting adalah anugerah yang diterima itu. Apakah anugerah lain yang juga turut dijadikan sebagai sampingan, sebagai satu support kepada anugerah? Salah satu tersebut daripada ciri pemilihan lah, terutamanya mereka yang di dalam anugerah pengajaran ataupun anugerah kreativiti, mereka ini mestilah telah pun diberikan anugerah di peringkat fakulti, di peringkat universiti. Kalau mereka telah pun diberikan anugerah di peringkat global, lagi bagus. Terutamanya yang seni dan kreativiti lah. Memang kita cuba nak memperlihatkan, okey, kalau kita memang dah dikenali oleh orang ASEAN, oleh orang di bahagian-bahagian Asia Pasifik, takkanlah tak boleh kita angkat di peringkat negara kita sendiri. Kan saya rasa adalah adillah untuk kita mengangkat mereka serta menyanjung keupayaan mereka ini. Jadi negara mengenal pasti mereka ini adalah orang yang telah berjaya, mereka ini cemerlang terbilang dalam bidang akademik, patutnya mereka ini kita jadikan sebagai contoh, sebagai wira. Betul. Dan jadi majlis yang kita anjurkan pada 21 hari bulan September ini adalah majlis kita mengiktiraf, kita menyanjung mereka yang telah berjaya.
terakhir. Bentuk anugerah. Okay. Ya, melalui pemberian anugerah. Ya, trofi ya. Selain daripada trofi, duit banyak tu. Oh, itu nak tahu tu. Oh, dia penerima anugerah, penerima tokoh ni, tokoh menerima wang tunai sebanyak RM200,000. Wow. Selain daripada itu, tokoh juga diberikan trofi dan sijil. Bagi penerima anugerah yang lain, mereka diberikan anugerah wang tunai sebanyak RM50,000, trofi dan juga masa saya terima dulu tahun 2010, saya cuma dapat RM20,000, tapi itu RM20,000 adalah bermakna bagi saya. Kerana kita ni, bila kita diberikan anugerah seperti ini, kita sebenarnya kita tak minta. Bila kita dicalonkan tu, kita pun terkejut juga kan, saya dicalonkan, Alhamdulillah. Jadi bila kita dicalonkan ini, kita perlulah bawa semua material yang kita ada tu, kumpulkan duit elok kemudian untuk kita bentangkan kepada mereka yang akan menilai kita. Itulah saya nak tanya tadi. Dari segi aspek pemilihan, kita nak memilih di kalangan yang terbaik itu, apa proses? Okey. Dia sebenarnya proses ini perlu bermula di peringkat fakulti itu sendiri. Jadi di setiap institusi pendidikan tinggi, tak kira lah sama ada daripada IPG ataupun daripada universiti awam ataupun daripada IPTS, politeknik, mereka ini di peringkat fakulti itu sendiri perlu mengenal pasti siapakah calon-calon yang berwibawa yang telah memberikan sumbangan ini. Kemudian setelah mereka ini dipilih di peringkat fakulti, dicalonkan pula di peringkat universiti. Dan mereka ini akan bertanding di peringkat universiti itu sendiri daripada fakulti yang berbeza-beza. Jadi bila ada satu atau dua calon yang telah pun terpilih yang akan diangkat untuk naik ke peringkat negara, barulah ia dihantar ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Proses berapa lama? Proses dia sebenarnya kalau ikutkan proses pemilihan mengambil masa antara 6 bulan hingga 9 bulan. Jadi apabila kita mewawarkan di dalam laman sesawang dan kita juga mewawarkan di dalam surat khabar, proses pemilihan di peringkat universiti, di peringkat fakulti dan di universiti patutnya telah pun dijalankan. Jadi bila sampai ke peringkat kita, kita pula mengambil masa hampir 6 bulan lah untuk menilai semua, bukan sikit ya yang dicalonkan. Untuk tahun ini saja ada 94 yang dicalonkan. Tapi penerimanya tak adalah ramai mana. Tapi itu yang lagi merumitkan pemilihan, sebabnya yang dipilih adalah memang sangat terbaik daripada yang terbaik. Sebab kalau kita kira peringkat-peringkat pemilihan kan, daripada fakulti kepada universiti kemudian ke peringkat-peringkat saringan terakhir, dan ada juga kategori yang tertentu seperti kategori pengajaran, mereka ini akan diberikan peluang untuk memberikan pengajaran secara simulasi sebelum mereka ini boleh dipilih di peringkat akhir. Jadi itu peringkat terakhir sekali lah untuk kita sama-sama menilai keupayaan mereka ini. Dan bagaimana anugerah ini dapat memperkasakan lagi sistem pendidikan tinggi negara? Saya melihat ini kepada dua ataupun tiga aspek yang berbeza. Kalau kita melihat kepada aspek individu itu sendiri, mereka ini kadang-kadang bekerja keras bukan untuk mendapatkan anugerah. Bekerja keras bertujuan untuk membantu. Contohnya lah mereka yang dianugerahkan dengan bidang pengajaran. Tak ada siapa pun suruh dia mengajar secara berinovasi dan berkreatif. Tetapi dia yang ingin mengubah para pelajar ini, bagaimana mereka ini belajar. Mereka menggunakan sains pembelajaran untuk menetapkan apakah kaedah pengajaran yang paling sejajar. Itu yang dalam bidang pengajaran. Jadi mereka ini tidak memilih untuk diberikan anugerah. But they have worked very hard. Mereka ini telah keikhlasan mereka memberikan sesuatu. Kecintaan mereka terhadap meningkatkan keupayaan. Itu yang memberikan yang you sebut adalah menggunakan perkataan ini, memperkasakan. Dari kes ini, memperkasakan diri sendiri. Jadi bila dia dah dapat itu pula, apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya adalah untuk membantu pula tenaga-tenaga akademik yang lain. Menyumbang balik. Itu satu contoh saja saya gunakan pengajaran. Begitu juga dengan bidang penyelidikan dan penulisan. Jadi kalau mereka dah terima anugerah, kita panggil orang lain, kita bantu mereka pula supaya mereka ini nanti akan menjadi mereka yang tersohor. So it is basically memang untuk membantu orang lain lah. Sampai kepada tahap tertentu, kita dah beri awak anugerah, time for you to become an ambassador. Duta lah ya. Duta bukan saja dalam negara lah, tapi juga di luar negara. Jadi kita mengharapkan bila dan di mana akan berlangsung secara ringkas? Secara ringkas, dianya akan berlangsung di Marriott Putrajaya pada jam 8.30 malam 21 hari bulan September 2015. Tidak apa. Jadi kita bercakap sama Ujaya dan kita mengharapkan ruang itu akan terus membangkitkan dan juga mencetuskan sesuatu perlu diiktiraf mereka yang telah pun berjuang bersungguh-sungguh dengan ikhlas hati. Mereka ini sangat ikhlas dalam memberikan semua bakti khusus dalam aspek akademik. Terima kasih.